Bang, oke. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Kak. Kenalin, aku Lang. Aku Kayla, panggil aja Kak. Aduh, semangat gua. Gak ngerti lagi gua. Baik banget tugasnya. Nanti badminton yuk. Di mana? Di gor. Gor mana? Gor sana yang biasa kita main. Tapi pulang sekolah ini gua ada seleksi futsal buat timnas. Semoga lancar dah ya. Gua doain. Lu gimana, Din? Bisa enggak? Jalan-jalan ke Cisau. Pasti bisa lah. Hasil lo udah. Lucu lu. Ya udah. Nanti gua samper ke rumah lu ya. Oke. Hati-hati. Elang, ada apa, Lang? Mau ngajak Udinnya bentol, Tan? Ya, Udinnya molor, Lang. Ya, yaudah deh, Tan. Makasih ya. Iya, Lang. Sama-sama. Yaudah, Lang. Pamit ya. Iya. Ya, Lang boleh nggak beli raket baru? Kamu masih mau main badminton lagi? Sampai kapan? Sampai cedera seperti bapakmu? Bu, emang kenapa sih jadi atlet badminton? Kenapa pengen mengharumkan nama bangsa Indonesia? Kenapa nggak jadi dokter aja sih? Biar bisa berguna bagi semua orang. Semua profesi itu sama aja, Bu. Sama-sama berguna. Blau. Masuk aja, gak dikunci. Udah, gak usah sedih gitu. Kamu lihat atlet luar biasa di sana yang selalu semangat meraih impiannya. Kamu seharusnya bisa seperti mereka. Nih, lihat. Ayo deh, coba ikut ayah. Lihat langit itu. Kalau kamu mau jadi atlet, kamu harus seperti rasi bintang yang ada di langit itu. Rasi bintang? Iya. Walaupun langit itu gelap, rasi bintang akan terus tetap bersinar. Seperti Aquila, elang yang perkasa. Ayah yakin elang pasti bisa. Ngapain lu? Oh, Kayla ya. Apaan sih lu? Katain aja lah. Hayu. Din, kadang gue pengen dah jadi kayak bokap gue. Gini loh, semua bisa lu raih. Asalkan lu mau berusaha, fokus sama tujuan lu, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, sambil nunggu Rangga, mending kita main dulu yuk. Yaudah, Mas Din ya. Sama-sama. Yaudah yuk. Ayo. Bang. Mana aja lu? Lama banget. Apaan sih lu? Nih Lang, gua punya berita gembira buat lu. Ada seleksi terbuka, seleksi timnas badminton. Lu pasti bisa ikut. Tunggu dulu.
Si Udin kemana? Yaudah gue balik dulu ya. Semoga sukses. Bu, ayah pengen ayah pengen Elang jadi atlet badminton. Karena ayah yakin Elang akan berhasil. Ayah udah gak ada. Kayla, gua boleh minta tolong gak? Tolong semangatin Elang dong. Dia soalnya lagi berduka. Oke deh kak. Kak Elang, aku boleh duduk? Kay, boleh kok. Kak, dengar-dengar kakak mau ikut seleksi timnas badminton ya? Kok tahu? Tapi semenjak papa udah gak ada lagi yang ngasih semangat. Udah gak ada lagi yang ngasih motivasi. Dan sekarang juga keluarga udah gak ada yang dukung. Kak, kalau kakak mau mimpi kakak terwujud, kakak harus kayak kasih bintang. Gelap, tapi cerah. Kakak juga harus terus berusaha dan pantang menyerah. Dan juga jangan lupa untuk terus berdoa. Kakak pasti bisa. Semangat Kak Elang. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat datang semua para peserta seleksi U17 badminton. Saya di sini sebagai coach. Panggil saja saya Coach Zidan. Dan ini ada asisten coach saya. Nama saya Kalena sebagai asisten coach di sini. Coach, maaf saya telat. Baru hari pertama udah telat. Udah cepet taruh tas kamu masuk barisan. Din, maaf ya kalau gue ada salah atau perbuatan. Ya Din, maafin gue juga ya kalau gue punya salah. Gue juga minta maaf soal yang kemarin. Gue cuma iri aja sama lo berdua. Soalnya lo berdua itu bibit-bibit calon atlet. Ya mungkin takdir gue cuma sebagai juara kelas doang. Sombong. Yaudah yuk, makan dulu. Malam cuur. Apalah lu mah? Bawa aja. Bawa. Hari ini adalah hari untuk kalian tunjukkan kemampuan kalian sebaik mungkin. Yeah!
Assalamualaikum.